Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. ya Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong. Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram, perdagangan. Kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas, tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda, lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1, dan ada case beberapa anak muda S2 dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban